para pendengar kisah seram sekalian. Pada malam ini, satu perkongsian yang akan Brother Fai kongsikan, kisah yang bertajuk Rumah Misteri di Atas Bukit. Paparan kali ini adalah berkaitan dengan sepasang pengantin baru yang baru saja mendirikan rumah tangga. Nita dan suaminya, Hisham, baru saja pindah ke rumah yang terletak di kawasan bukit. Pasangan yang baru saja berkahwin itu tidak sempat berbulan madu kerana tanggungjawab suaminya terhadap tugasnya di tempat kerja tidak membenarkan mereka untuk berbuat demikian. Walaupun pada mulanya Nita berasa kecewa, namun setelah melihat rumah besar yang disediakan oleh syarikat suaminya, Nita berasa gembira. Rumah tersebut terletak di kawasan bukit dan agak terpinggir daripada bandar dan kawasan rumah-rumah yang lain. Alangkah indah dan sunyi dan sesuai untuk mereka berdua sebagai pasangan pengantin baru. Nita adalah seorang gadis jelita yang berpendidikan tinggi. Dahulu, dia bekerja di sebuah firma guaman. Setelah berkahwin dengan Hisham, Nita berhenti kerja kerana ingin meluangkan lebih masa bersama suaminya. Hisham pula merupakan seorang jurutera di sebuah kilang automobil yang terkenal. Dia sentiasa sibuk dan kadangkala terpaksa bekerja lebih masa. Namun kehidupan pasangan ini cukup bahagia sehinggalah terjadinya satu peristiwa. Rumah yang didiami oleh mereka merupakan sebuah rumah banglo dua tingkat. Ketika mereka berpindah ke sana, Nita dan Hisham hanya sempat membersihkan bahagian tingkat bawah saja. Memandangkan bilik di tingkat bawah sudah memadai bagi mereka berdua, maka tingkat atas tidak dibersihkan dan diabaikan. Kadangkala Nita terasa amat sunyi menetap di rumah besar tersebut, terutamanya ketika Syam keluar bekerja dan dia terpaksa tinggal seorang diri di rumah. Pada satu hari, akibat terasa amat bosan, Nita telah naik ke tingkat atas lalu mula mengemas bilik-bilik di tingkat itu mengikut cita rasanya. Ketika sedang mengemas, tiba-tiba Nita merasakan yang bulu romanya meremang. Kerana terasa gerun dan seram sejuk semacam, dia terasa seolah-olah ada seorang sedang merenungnya. Jantungnya mula berdegup dengan kencang sekali. Namun, sebagai seorang yang berpendidikan tinggi, dia meyakinkan diri sendiri dengan mengatakan bahawa tiada apa-apa yang harus ditakutkan. Setelah mengemas, Nita pun turun. Hati Nita tidak senang kerana kali ini dia masih terasa yang terdapat sepasang mata yang memandang ke arahnya dengan tajam. Dia cepat-cepat mandi dan memakai baju menanti kepulangan suaminya. Siaran televisyenlah yang menjadi penemannya sehingga Hisham pulang dari tempat kerja pada jam 1 pagi. Nita tidak memberitahu Hisham tentang perasaan yang melanda dirinya kerana segan diejek oleh suaminya bahawa Nita penakut dan hidup dalam dunia hayalannya sendiri. Keesokan harinya, ketika Nita sedang sibuk mengemas, tiba-tiba loceng pintu rumahnya berbunyi. Kelihatan pakciknya tercegat di hadapan pintu. Beliau tidak dapat hadir ke majlis perkahwinan Nita tempoh hari kerana terpaksa ke Rom untuk kajian selanjutnya tentang alam roh. Apabila pakciknya melangkah masuk ke dalam rumahnya, Nita nampak ada perubahan pada wajah pakciknya itu. Setelah minum kopi, pakciknya bertanya kepada Nita sama ada Nita dan Hisham menyewakan tingkat atas kepada orang lain. Nita dengan kelirunya menjawab, "Tidak."
Wajah pakciknya berubah menjadi lebih kusut. Beliau meminta izin untuk melihat tingkat atas rumah tersebut. Walaupun bingung dengan sikap pakciknya, namun Nita membiarkan saja. Selepas 15 minit, pakciknya turun semula ke bawah sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Pakciknya meminta Nita mengambil sedikit pakaian dan barang keperluan lalu mengikutnya ke rumah. Nita hanya menurut saja perintah pakciknya. Setelah menghantar Nita ke rumahnya, pakciknya segera pergi ke kilang tempat Hisham bekerja. Sampai saja di kilang itu, dia menceritakan tentang kemuskilannya dan meminta rakan sekerja Hisham yang sudah lama bekerja di situ supaya menceritakan hal yang sebenar kepada mereka berdua tentang rumah tersebut. Syam terperanjat apabila mendengar cerita rakan sekerjanya itu. Menurut rakan tersebut, beberapa tahun yang lalu, seorang jurutera muda yang menetap di rumah tersebut mati bunuh diri kerana patah hati setelah ditipu oleh kekasihnya. Menurutnya lagi, kekasih jejaka tersebut sangat cantik. Malah secara kebetulan, wajahnya mirip Nita. Setelah itu, dikatakan rohnya sering mengganggu wanita atau isteri para jurutera yang menetap di rumah tersebut. Akibatnya, jurutera yang tinggal di rumah tersebut terpaksa berhenti kerja dan berpindah ke tempat lain bersama keluarganya. Setelah mendengar penerangan rakan Hisham, pakcik Nita meminta supaya Hisham segera berpindah ke rumah lain malam itu juga. Kerana menurut pemerhatian beliau, roh jejaka itu sudah jatuh cinta dengan Nita apabila Nita naik ke tingkat atas untuk mengemaskan bilik tersebut. Malah, dia bercadang untuk meragut nyawa Nita pada keesokan hari yang merupakan malam bulan purnama bagi mengisi kekosongan dan kesunyiannya di alam roh. Tanpa berlengah lagi, Hisham dengan bantuan beberapa orang rakannya telah berpindah ke rumah sewa lain yang terletak berhampiran dengan rumah pakciknya. Nita masih tidak faham dengan tindakan suami serta pakciknya. Hisham tidak memberitahu perkara sebenar kepada Nita kerana dia tidak mahu membuat isterinya risau dan berfikir bukan-bukan. Kini, Nita dan Hisham hidup bahagia di rumah baru mereka yang lain. Sekian, terima kasih.